itu korban atas nama Firdaus Pangaribuan. Kebetulan profesinya adalah wartawan. Itu berselisih paham dengan tersangka di belakang saya atas nama MR alias OG dan satu lagi AE. Jadi tersangka di belakang saya ini adalah orang tua dan bapak dan anak. Awalnya dengan dipegang tangannya korban, akhirnya dipukul kepala korban oleh anaknya terus pakai batu, akhirnya disusul pakai balok dan terakhir pakai parang. Parang yang punya ini, parang ini sebenarnya punyanya korban karena korban membela diri, tapi itu ternyata diambil dan itu yang digunakan di alat untuk melakukan 338 ataupun 170 terhadap korban.